Truk melintang dan menutupi jalan utama tepatnya di desa Rumbanan, kecamatan Kartek, Wonosobo. Dan untuk menarik truk, polisi melibatkan kendaraan derek. Saat evakuasi, bagian depan dan kontainer truk rengsek, mas kami ringsek. Sementara sopir truk, Mulyanto selamat. Kecelakaan tunggal terjadi saat truk melaju dari Temanggung ke Wonosobo. Dari duga, korban tidak menguasai kemudi dan jalur ekstrim serta membanting ke setir kiri dan menabrak pohon. Benturan keras mengakibatkan truk terseret sejauh 80 meter dan terguling di tengah jalan. Selama 4 jam evakuasi, polisi mengalihkan arus melalui jalur alternatif perumbanan sejauh 3 kilometer. Korban yaitu sopir truk dibawa ke rumah sakit untuk dirawat.